بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang mulia, kita ada pengacara majlis, Ferry Samaha, Tuan Haji Jambi, Balai Mukti, Perak, Sibuk Pabila, Tuan Guru, Haji Syahidin, Raja, Tuan dan Tuan-Tuan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dapat kita pada pagi ini bersama-sama di Dewan ini untuk satu acara yang sudah menjadi kebiasaan sebenarnya bagi Jabatan Mufti, iaitu kita turun padang pada tiap-tiap tahun dengan daerah-daerah untuk kita bersama-sama dengan ahli karya untuk sama-sama kita tukar fikiran, sama-sama kita membincangkan hal-hal semasa yang wujud dalam negara kita, khususnya yang menyangkut mengenai gerakan agama. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tahun ini pertama. Tahun ini daerah yang pertama kita mengadakan pertemuan. Dan alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, yang saya rasa cukup ramai. Sebenarnya Jabatan Mufti datang untuk perkenalan dengan penduduk-penduduk atau rakyat Negeri Perak, khususnya di daerah ini, daerah Selamat. Kami merasa gembira atas sambutan yang telah diberikan oleh tuan-tuan dalam pertemuan kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladziina aamanu wa kaanu yattaqun, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Surah Yunus ayat 42 sehingga ayat 44. Sungguhnya para awliya Allah tidak ada kebimbangan dan ketakutan ke atas mereka, dan pastinya juga mereka tidak akan berduka nestapa. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itulah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka berita gembira kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah,
ذلك هو الفوز العظيم. Tidak ada tuhan yang telah dijanjikan oleh Allah, itu adalah kemenangan yang cukup besar bagi orang-orang Islam, orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita siapa kita. Kita adalah makhluk terpilih. Kita adalah makhluk yang diangkat Allah derajatnya selaku aulia Allah, para wali Allah. Ini kedudukan kita. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada, tak perlu takut apa-apa, dan mereka tidak akan berduka nestapa bila mereka berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kedudukan yang telah Tuhan berikan. Kita memelihara pangkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan kita para wali, wali Allah, aulia Allah. Ini satu kemuliaan yang cukup hebat yang Tuhan berikan kepada umat manusia, dan ini terkena kepada kita. Walaupun manusia itu sama, apa bangsa pun sama, tapi banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita telah menerima kedatangan Rasul dan telah menerima ajaran Rasul serta kita menerima syariat, maka kita terangkat menjadi awliya waliullah. Jadi kalau kita sudah jadi waliullah, pemegang amanah Allah, kita pemegang amanah Allah, bukan senang, bukan sebarang orang. Kedudukan kita cukup tinggi, keadaan kita cukup besar, kerana kita telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah. Maka itu, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita tidak cukup dengan hanya mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, siapa boleh kata? Saya ada satu kawan Cina, dia selalu boleh cakap berkata alhamdulillah. Tapi dia faham ke tidak apa benda alhamdulillah boleh cakap. Tapi kita lain. Alhamdulillah yang kita sebut kerana kita telah dilantik menjadi aulia Allah. Telah dilantik oleh Allah SWT sebagai pemegang amanah Allah Subhanahu SWT. Inilah kedudukan kita. Inilah kedudukan kita. Maka itu, sama-sama kita mensyukuri kurnian yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita laksanakanlah tugas kita sebagai wali Allah di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kehebatan manusia ini cukup dahsyat. Dia melebihi daripada segala makhluk. Apa saja makhluk yang lain boleh buat, dia boleh buat. Itu kelebihan manusia. Kalau burung itu dia akan jadikan dia sayap,
dan boleh terbang cukup laju terbang. Tapi manusia Tuhan berikan akal, dia boleh buat kapal terbang dan dia lebih terbang lebih laju daripada burung, lebih lama daripada burung dan lebih selesa daripada burung. Kerana bila dia duduk dalam kapal terbang, dia terbang, dia tidur, dia makan, ya, macam-macam dia boleh buat dalam kapal terbang. Burung tak boleh buat. Kalau dia tengah terbang, dia tak boleh makan, dia tak boleh tidur. Tapi manusia lebih daripada burung, boleh terbang lebih daripada burung. Kalau ikan boleh menyelam, manusia boleh menyelam. Bahkan manusia boleh menyelam lebih dalam daripada ikan, boleh lama daripada ikan, dan boleh berjalan laju lebih daripada ikan. Itu Tuhan jadikan cukup hebat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia Tuhan ciptakan manusia ini di ciptaan yang cukup hebat. Dia boleh buat apa? Apa saja makhluk yang ada di atas muka bumi ini, manusia lebih daripada makhluk yang Tuhan ciptakan itu. Kalau kuda boleh lari laju daripada laju, manusia boleh jalan lebih laju dengan tak penat duduk dalam kereta. Itu manusia. Dia boleh terbang lebih hebat daripada burung. Dia boleh menyelam lebih hebat daripada ikan. Itu ahsan taqwim yang Tuhan jadikan pada diri manusia. Bila kita menyedari hal ini, menyedari bahawa kita adalah makhluk yang cukup hebat yang Tuhan jadikan, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Syukur kita tidak sama kita bersyukur dengan manusia. Kita bersyukur dengan manusia boleh kadang cukup dengan mengucap terima kasih, alhamdulillah. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang mengadakan kita. Maka harus kita dekati. Harus kita dekati dia dengan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikuti perintahnya. Kita taat kepada dia. Kita disuruh datang menghadap Tuhan sehari 5 kali. Paling hebat. Raja pun tak pernah sampai tak pernah merintahkan rakyatnya suruh apa datang menghadap sehari 5 kali. Kalau sehari 2 kali pun dia kadang-kadang marah. Kita datang sampai 2 kali ke sana, apa hal? Tapi kita dijemput menghadap Allah Subhanahu Wataala sehari 5 kali. Cukup hebat. Inilah kehebatan manusia. Jadi sudah dijadikan dengan kehebatan kejadian, yang kejadiannya itu boleh mengatasi segala makhluk yang lain. Dia pula dipanggil menghadap sehari 5 kali. Makna bagaimana sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Cukup sayang. Maka biadab sekalilah kita kepada Allah. Setelah diberi nikmat, kita tidak mensyukurinya. Mensyukuri Allah
berbeza kita bersyukur dengan manusia. Kita hanya dijemput datang menghadap sekali lima kali. Kalaulah kita ini sebagai manusia, raja minta kita datang menghadap dia sehari lima kali atau sehari dua kali pun cukup dah datang ke istana, kita dah jadi cukup hebat. Orang cukup hormat dengan kita, cukup hormat dengan kita. Kenapa? Kerana kita dekat dengan raja. Sehari dua kali boleh datang menghadap. Nah, ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehari lima kali kita dipanggil menghadap. Menghadap berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita cukup bangga. Kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita disayangi sehingga kita dipinta datang menghadap sehari lima kali. Tapi malang bagi manusia ini, kerana dia dijadikan dengan sifatnya yang berhajat kepada kehidupan dunia ini, dia melupai Allah yang memberi memuliakan kepada dia. Karena itu payah kita dan memanggil orang datang ke masjid, cukup payah. Hari Jumaat itu pun kerana ada undang-undang yang mengatakan siapa yang tak pergi sembahyang Jumaat boleh ditangkap, ditenda atau dipenjarakan. Itu yang dia takut. Itu pun dia faham kalau tiga kali tak pergi sembahyang Jumaat dia kata kena tangkap. Tapi sebenarnya dalam undang-undang dia tak kata tiga kali. Sekali tak pergi sembahyang Jumaat pun boleh tangkap lah. Sampai nak ditangkap baru dia nak. Padahal apa yang Tuhan bagikan kepada kita cukup hebat. Hebat daripada segala makhluk. Maka kerana itu juga kita Tuhan muliakan. Karamna bani Adam. Warzaqnahum minat tayyibat. Tuhan memuliakan anak Adam. Kerana setiap anak Adam diciptakan, Tuhan ciptakan malaikat yang menjaga dia. Sentiasa ada bersama dengan kita. Menjaga kita. Mengawal kita. Lepas itu kita tidur, penuh tempat semut, tapi semut tak masuk layan tinggal kita. Ada yang menjaga, ada yang menawar. Dia tak masuk hidung kita, ada yang menawar. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia ini. Jadi karena itu kita hendaklah syukuri nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita dengan kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, Tuhan menjanjikan lagi untuk mengangkat derajat umat Islam. Derajat umat Islam akan diangkat lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Ada syarat Tuhan berikan. Tapi yang jadi dengan kita, kebanyakan kita ialah kita tidak bersyukur pada nikmat yang Tuhan kurniakan. Bahkan kita lebih banyak kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku pada manusia. Di sini yang membawa kepada kecelakaan hidup manusia ini. Sumaradatnahu asfala sabilin. Dan akan khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Tumma radna waspala sahabi. Dijadikan manusia hebat daripada segala makhluk. Tapi sikapnya, sikapnya yang selalu membawa kemurkaan Allah yang Tuhan campak dia kepada aspari sahabi, paling bawah daripada segala makhluk. Karena itu kita harus menyadari, kita harus sentiasa melihat kepada diri kita, kecantikan yang Tuhan ciptakan kita, kehebatan yang Tuhan ciptakan kita, demi kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Allah menundukkan segala makhluknya, segala makhluknya di atas muka bumi ini ditundukkan kepada manusia. Malaikat diperintah menjaga kita, mengawal kita, binatang berkhidmat bila kita, bahkan ada di antaranya jadi rezeki kita, tumbuh-tumbuhan Tuhan jadikan untuk kesempurnaan hidup manusia. Semua yang Tuhan ciptakan dari muka bumi ini diserahkan kepada manusia. Jadi itulah hebatnya kita yang Tuhan jadikan atas muka bumi. Maka itu marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menggunakan segala nikmat Allah dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan sekalian pada majlis yang kami adakan, yang kami adakan bagi setiap daerah, bagi setiap tahun datang ke daerah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menghayati hidup yang baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.